Kasih kosong. Kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja oleh asisten Polsek, Kapolresta dan unsur Korim Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok bersama dengan Kasatpol Pasar Kota Depok. Tentunya peredaran minuman keras yang atau minuman beralkohol yang tidak berizin ini sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Dan operasi yang kami lakukan tentunya dilakukan secara kontinu selama sepanjang tahun. Namun pemusnahan ini dilakukan untuk yang kedua kalinya sepanjang 2019. Yang pertama kan bulan Mei itu dilakukan terhadap 5.081 botol kalau tidak salah, dan sekarang jumlahnya adalah 6.694 botol. Dan tambahan dari proses kelaman sejumlah 48 botol dengan total keseluruhan sejumlah 6.694 botol. Jangan lupa subscribe ya.